to Sydney with the local time coming to 6:05 in the morning. With your safety in mind, please stay in your seat until the captain has switched off the seatbelt sign. If your mobile phone is handy, you might activate flight modes. If you continue on a international flight and have a boarding pass, check the screens throughout the terminal for details of your next flight departure. If you don't have a boarding pass, make your way to the transfer area. If you continue a domestic flight, please clear immigration, collect your bags and clear customs. Oke, jadi ini adalah hari kedua. Jadi kita transit tadi di Sydney kurang lebih 4-5 jam gitu ya. Dan waktu di pesawat sih ternyata gue cuma tidur setengah jam. Jadi ngantuk banget. Ngantuk banget. Jadi tadi habis makan noodle, habis makan mie, langsung berasa ngantuknya. Jadi gue tidur terus. Di pesawat juga tidur. Bangun cuma sebentar buat makan, terus tidur lagi. Terus, oh ya, sekedar informasi juga buat temen-temen yang kalau transit di Sydney mau ke Auckland, itu kita nggak memerlukan visa Australia, jadi cukup visa New Zealand-nya aja gitu. Jadi kalau transit nggak keluar imigrasi, kita nggak perlu visanya, kayak begitu. Que eu fui. Não reconheceram meu rosto na foto, não. Aí o cara falou: vem cá, eu tive que passar pelas pessoas. Oke, okay. Okay, begitu kita sampai di Bandara Auckland, kita langsung beli SIM card. Kita pilih Vodafone karena Vodafone yang paling apa yang reliable, kira-kira reliable. Nah ini ada macam-macam paketnya. Gue beli yang 10 GB untuk paket data 10 GB untuk berapa hari? 60 hari. Pilihannya 60 hari. Ada pilihan lain juga yang 5 GB sama 1,5 GB. Nah itu dia. Gue pilih ini karena gue memerlukan data untuk Google Maps. Terus browsing tempat kayak begitu ya. Nah ini dia. Nah, harganya $51. Sebelumnya ini diskon sih. Sebelumnya harganya normalnya $86. Ini dia. Ada pilihan lainnya juga sih dari provider lain kayak Spark sama apa satu lagi. 2degree. Kayak itu. Jadi menurut gua, kalau jalan sendiri penting banget pakai SIM card lokal untuk browsing cari informasi. Di airport Auckland kita langsung naik shuttle-nya itu kita pesen duluan di Jakarta pakai aplikasi apa, nanti mungkin detailnya buat teman-teman yang pengen tahu gua akan tulis di kolom deskripsi di bawah, atau kalau teman-teman mau mengajukan pertanyaan juga bisa gitu. Jadi kita langsung diantar ke hotel ini. Wah, ada TV keren coy. Awesome. Keren banget. Wah, view-nya. Karena tinggal berapa
Aduh, enak banget. Akhirnya sampai di hotel service apartemen. Udaranya sekarang dingin, 13 derajat Celsius. Ke bawah jalanan. Apa namanya? Food air. Apa kedinginan? Oh. Oh. Food air stop on. Smelly, ya. Ini yang gratis yang mana aja, Mek? Kita udah check in. Jadi itu service. Jadi ini service apartemen. Di dalamnya ada 2 kamar. Per malamnya 1,8. Tapi nggak dapat breakfast. Tapi menurut gua sih oke banget ya. Sekarang kita mau ke... Aduh... Bukanya gimana? Oh. Ya ampun... Susah bukanya. Kita mau ke tempat makan, terus ke supermarket buat beli sarapan. Oke, okay, let's go! Kita pakai Google Map. Oke, okay, tuh anak gua komplain kedinginan. Nanjak terus. Kuat enggak? Go. Kuat enggak? Ya? 950 meter lagi. Dekat sih. Wow. Apa namanya? Komplain lagi tuh. Ya udah pakai jalan kaki mau enggak? Sini toko-tokonya udah pada tutup. Oh, ada skuter. Skuter bisa pakai aplikasi. Oh wait, you should be fine. Sepi. Oh iya, sekarang hari Minggu. Benar. Oh. Towernya, oh banyak star juga. Saking bersihnya langitnya bisa kelihatan bintang. Nah itu towernya tuh. Nah di sini udah mulai lebih rame suasananya. Kita lihat towernya sekarang ke atas. Wow, itu dia towernya tuh. Sky Tower. Us. Wow. Tinggi banget. Jadi di atas itu bisa dipakai buat orang bagi jumping bawah. Udah masukin kantong tangannya, nggak dingin kan? Oke, akhirnya kita sampai di Food Alley. Bukanya sini. Wah. Markikan. Mari kita makan. Food Alley itu adalah apa ya, banyak makanan Asia semua. Katanya banyak orang Indonesia yang makan di situ. Tadi sih memang di sana ada juga warung Wardani, tapi bukan Wardaninya warung di Bali gitu. Ya masakan Indonesia ada ayam bakar, ayam goreng kayak begitu ya. Kemudian juga ada makanan Thai. Jadi tadi gua makan makanan Thai. Ada Chinese food pasti ada juga. Kita pergi ke supermarket. Udaranya berasa bersih banget. Oke, tadi kita udah jalan sekitar 10 menit dari tempat makan. Kita mau ke New World. Ini di belakang gua tuh. Ini adalah supermarket. Ya, kita mau beli
apa ya? Barang-barang buat sarapan besok pagi. Oke, yuk let's go. Biar hemat maksudnya. Cus. Supermarketnya di sini tuh seru banget ya. Terutama untuk susunya ya, karena di sini di New Zealand itu merupakan salah satu penghasil susu terbaik di dunia gitu. Karena ya memang ya bagus gitu, karena peternakannya juga bagus-bagus dan itu kita di sana beli makanan buat sarapan begitu, buat sarapan besok pagi. Dan rencananya besok pagi kita akan ke akuarium. Nggak banyak acara untuk besok, tapi yang serunya itu adalah nanti waktu kita road trip setelah lusa kayak begitu. Oke teman-teman, demikian vlog kali ini. Ikutin terus ya perjalanan kita di New Zealand. Sampai ketemu di video selanjutnya, di vlog selanjutnya di hari 3. Let's go, cus.